Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Kamar Kosong Gendruwo Penunggu Keris. Cerita ini dikirimkan dari Yanto Edu Kurniawan di Tapelan Ngerau. Saja namaku Edo, dari desa Tapelan, Kecamatan Ngerau, Bojonegoro. Aku pernah mengalami kejadian mistis atau gaib, tepatnya tahun 2013 lalu. Waktu itu aku masih sekolah di SMK. Berawal dari rasa penasaranku tentang kamar sebelah berhadapan dengan kamarku, waktu itu aku masih tinggal di desa Cabak, Kabupaten Blora. Hampir 15 tahun aku tinggal di sana. Selama 15 tahun itu aku tidak pernah melihat kamar itu dihuni oleh keluargaku, karena kamar itu terletak di belakang bersebelahan dengan dapur. Waktu itu aku tinggal bersama dengan nenek, om dan tanteku. Akan tetapi mereka tidur di kamar depan. Kamar kosong itu sering tertutup pintunya dan hanya ada rak sepatu dan keris peninggalan kakek buyutku dulu. Lampu kamarnya pun hanya menggunakan lampu 5 watt. Suatu hari aku pernah tidak sengaja mengintip ada omku yang sedang meditasi di dalam. Aku semakin penasaran tentang kamar itu. Mengapa tidak dihuni? Siang harinya sewaktu pulang sekolah, sengaja mencoba masuk kamar tersebut. Saat masuk dan berada di dalamnya, udara terasa sangat lembab dan panas. Bulu kudukku mulai terasa merinding. Jejak langkahku terasa berat saat menghampiri keris yang ada di ujung kamar itu. Tiba-tiba dari luar terdengar suara motor dan ternyata omku pulang. Seketika saja aku gugup dan lari tak lupa menutup pintu kamar itu. Aku yang saat itu belum pernah melihat makhluk gaib, sangat penasaran ingin tahu bagaimana rupa dan bentuknya. Aku mulai mencoba mengikuti cara yang pernah kulihat di TV. Mulai dari melihat dari selakangan kaki,
duduk sendiri di tempat sepi dan membakar dupa. Namun cara-cara itu tidak ada hasilnya. Dalam hati aku berpikir ingin mengganggu bangsa Koib. Mungkin saja kalau aku memancing emosi mereka, pasti mereka akan menunjukkan wujudnya, kataku dalam hati. Waktu itu tepatnya hari Kamis malam Jumat. Saat sore menjelang maghrib petang, aku mengenakan kain hitam yang kuikat ujungnya seperti pocongan, dan mukaku kurias warna hitam pada bagian mata. Terlihat di cermin mukaku sangat menakutkan. Kemudian aku keluar dari kamarku. Astagfirullahaladzim, dandan apa kowe ini dodo kok aneh-aneh, kata tanteku kepadaku. Ini aku mau minta tolong, ucapku pada tante. Kemudian aku menjelaskannya, meminta tolong untuk merekamku menggunakan HP, merekam adeganku menirukan pocong melompat memasuki kamar kosong itu. Wes tuh, ojo diterus nih, jangan dilanjutkan. Merinding ini, jangan aneh-aneh di kamar itu. Akhirnya aku keluar dari kamar dan mencuci mukaku. Saat adzan maghrib mulai berkumandang, kejadian aneh pun terjadi. Tiba-tiba angin kencang bertiup masuk ke dalam rumah. Saat itu aku sedang memakaikan kerudung kurungan burung. Awalnya yang jumlahnya genap ada 8 buah kerudung, tiba-tiba hanya tersisa 7 saja. Kemudian saat aku mulai memasang lagi, berkurang tinggal 5 kerudung. Aku mencari di bawah meja, di atas, namun tidak kutemukan. Tiba-tiba terdengar keributan di dapur. Keanehan terjadi lagi. Tanya tanteku kepada omku. Tadi sudah aku masukkan kandang. Kabeh mau, beserta tempat minumnya juga loh, sahut omku kepada tante. Kemudian aku ke dapur melihat apa yang terjadi di sana. Ayamnya kok gak ada satu? Kemudian kami bertiga sepakat mencari di sekitar halaman rumah. Hampir 15 menit kami mencarinya. Kemudian nenek berbicara lantang dan keras dari dapur, sehingga kami bisa mendengarnya dari luar. Loh, ini ayamnya Mas Yuto ada 2 ekor. Lah kok ini juga ada kelinci ikut masuk kandang ayam? Ujar nenekku. Padahal secara logika tidak mungkin kelinci itu bisa masuk ke dalam kurungan ayam, karena pintunya berada di atasnya. Kami berempat bingung dengan kejadian itu. Lalu aku meminta tolong kepada mereka untuk membantu mencari kerudung burung. Sudah bolak-balik mencari di bawah kursi, meja, almari, namun tidak ketemu. Akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat menunggu adzan maghrib selesai. Aneh. Setelah adzan maghrib selesai, tiba-tiba kerudung burung tersebut berada di bawah kursi yang kami duduki. Kami merasa bingung. Kata tante kepadaku dengan nada tinggi. Aku hanya tersenyum dan berpikir kalau hantu itu memang ada. Oh!
menjelang malam. Pukul 21.45 menit waktu Indonesia Barat, aku belum bisa tidur dan masih memikirkan hal yang aku alami tadi sore. Sambil menunggu waktu jam 10 malam, aku menyalakan radio lewat HP-ku, mendengarkan acara favoritku Jimat. Namun waktu aku putar radionya ternyata masih ada acara dangdut koplo. Setelah agak lama mendengarkan dangdut acara Jimat baru saja mulai, terdengar suara Ki Banu Asmoro menyapa para Jimatres. Belum saja awal pembukaan aku mematikan radionya, karena waktu itu aku sangat takut dan beberapa saat kemudian ada aroma ketela bakar. Langsung saja aku keluar rumah dan tidur di depan TV ruang tengah. Hari itu terasa aku sedang diawasi banyak mata di sudut rumahku. Saat jam 10:30 malam aku mencoba memejamkan mata, menutup seluruh tubuhku dengan selimutku yang tipis. Namun aku tak bisa tidur. Tiba-tiba ada seekor tikus hitam yang berada di sudut atap rumahku. Tikus itu berhenti berjalan saat aku melihatnya dari balik selimutku. Saat aku berkedip, keanehan terjadi lagi. Setiap kali aku berkedip, ukuran tikus itu semakin membesar. Aku melihatnya dengan tatapan heran bercampur takut. Seketika tubuhku terasa kaku, mulutku terkunci dan badanku terasa berat untuk digerakkan. Sosok makhluk tinggi berwarna hitam dengan badannya yang kekar dan bola mata yang besar berwarna merah sedang duduk di atap memandangku dengan tatapan tajam. Badanku bergetar, bergemetar seketika dan mulutku sulit terbuka untuk membacakan ayat Al-Quran. Apa itu? Makhluk apa itu? Apa itu yang dinamakan gendut? Tiba-tiba saja makhluk itu hendak turun bergelantung, seakan ingin menghampiriku. Ya Allah, tolong hambamu ini, astagfirullah, ya Allah. Kataku dalam hati. Aku terus memperhatikannya dengan perasaan takut. Saat aku berkedip, makhluk itu menghilang dan merubah wujudnya seperti bola api yang kemudian berterbangan di atasku. Keringatku membasahi tubuhku. Perasaan yang sangat takut aku rasakan. Aku hanya terdiam membisu seperti patung menyaksikan kejadian itu. Malam begitu terasa sangat lama. Tiba-tiba terdengar adzan subuh. Aku tersadar. Tubuhku terasa lemas melihat makhluk itu sudah menghilang. Aku mengambil nafas lega dan aku pun tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya aku menceritakan kejadian itu kepada keluargaku. Jangan diganggu. Lain kali jangan lakukan hal itu lagi. Gendruwo itu adalah penunggu keris peninggalan kakek yang sudah lama berdiam di kamar itu, ujar omku kepadaku. Kemudian aku meminta maaf dan tidak mengulangi hal itu lagi. Setelah itu aku mempercayai bahwa jin atau makhluk gaib itu memang ada. Ini pengalaman misteri saya dari Yanto Edu Kurniawan di Tapelan Ngerau bersama tim Jimat.